Kembali lagi di YouTube channel aku. Hari ini aku sama Eva mau bikin video review Yureka yang udah kami pesen online. Ini dia. Ini banyak banget ya rasanya. Ada 5 rasa. Ini ada yang dark chocolate, ada cheese, terus ini ada barbecue, ada seaweed, and ada curry. Nah, kalian tahu kan ini lagi hits banget ya. Terus kemarin aku pernah pesan dari temen aku, tapi pesannya cuma satu bungkus. Terus karena ketagihan, terus aku bilang sama dia, Ci mau pesen Yureka gak? Terus ya udah deh, pas ada yang open chested gitu kan dari Pining, terus langsung beli. Jadi hari ini kita mau review semua Yureka ini biar kalian tahu beda-beda rasanya itu gimana. Dan jadi hari ini ceritanya kita mau review nih semua ya, rasa-rasanya gimana. Terus yang nanti menurut kita yang paling enak menurut kita tuh yang mana? Kita akan pilih, dan yang paling gak enak kita juga bakal kasih tau, oke? Okay? Mulai! Terus yang jadi, pertama kita mau buka yang? Kita mau buka dulu yang kamu pilih deh. Satu aja, satu-satu dulu. Barbecue. Ya, potong. Ingat ya, potongnya jangan yang sampai kandas ya di itunya, supaya nanti bisa ditutup lagi, soalnya kan nggak mungkin makan semua. Udah gak sabar. Dari hari itu udah kepengen makan ini. Dari wanginya. Ya memang barbecue sih guys. I can tell that this one is so delicious. You try first? Nah, sambil dua ya. Sekalian. Mantap abis. Mantap. Kayak ada rasa-rasa sapinya gak sih? Iya. Ini tuh rasanya kayak sapinya beneran kerasa banget. Kalian tahu Citato yang bungkusannya warna coklat hitam ya, sapi, gitu? Sapi. Sama persis. Sapi yang warna, ya karena rasanya barbecue juga sih. Emang itu barbecue? Iya. Aku nggak tahu sih. Tapi rasanya sama persis. Dari guys, kalian tahu nggak sih kenapa kayak Yureka tuh ciri khasnya itu gimana ya? Dia popcorn tapi dia bulat. Terus garingnya tuh beneran garing banget. Dan dia bukan kayak popcorn biasa guys, coba lihat. Dia bentuknya bulat, kok kalian biasa beli popcorn yang di bioskop gitu kan dia gede, terus bentuknya agak beraturan, yang kalau ini beneran bulat. Terus yang aku suka dari popcorn ini adalah pas kita makan itu nggak akan bakalan sangkut di gigi gitu loh. Iya, kan? Nggak ada biji-biji jagungnya, dia udah bersih, kayak bersih banget sih. Oke, 1, 2, 3 8 8/10. Enak kok ini. Next, next kita ada apa ini? Dark choco. Gak tau sih rasanya dark gimana choco. Ya coklat gitu. Langsung potong. Sebenarnya yang ini aku agak ini sih, agak takut pas belinya, soalnya aku takutnya rasanya aneh, soalnya coklat, soalnya coklat gitu. Tapi kan kalau nggak coba nggak tahu kan. Dari wanginya sih biasa aja sih, wangi coklat sih. Kayak nggak terlalu manis sih. Tapi nggak manis, nggak terlalu manis. Ya, ada karena dia dark sedikit. Ada rasa sedikit pahitnya, ya kan? Iya ya, karena ini kan dark choco ya. Ya dia ada sedikit rasa pahitnya, tapi not bad sih. Dia kayak kalian makan sereal gitu gak sih guys? Mungkin karena flavornya coklat kali ya. Aduh ya inilah ya guys. Satu,
3. Aku 6. Soalnya menurut aku aneh coklat sama popcorn. Kalian bisa tes. Kayak apa ya? Enggak kayak Sareo sih. Aku rasanya kayak makan. Tapi dia ada gitu. Ada lengket-lengketnya ya, gitu. Iya, lengket. Iya, ada lengket-lengketnya memang. Karena dia coklatnya kayaknya coklat cair. Ya, coklat cair gitu. Jadi cairin gitu suka aneh sih popcorn sama dark. Ya, tapi tetap enak ya, bukannya enggak enak. Dan yang bagusnya dari popcorn ini adalah packagingnya. Aku benar-benar suka banget dan karena nggak mungkin kan sekali makan habis. Bisa dia sih, aku, vlognya gitu. Aku bisa sih makan habis semua tapi nggak mungkin. Next we have cheers. Duh, ini sih udah favorit semua orang sih. Kemarin aku jatuh cintanya pas makan yang cheese ini sih. Pertama kali aku makan yang cheese ini yang dikasih sama orang. Aku nggak pernah coba. Eh, aku pernah gak ya? Kayaknya aku kemarin beli kayaknya kemarin satu bungkus. Iya ya. Ini enak banget sih. Coba let's try this one ya. Kalau yang tadi yang sebelumnya nggak pernah coba. Langsung potong aja ya. Gak sabar lagi. Awas ya jangan potong ya itunya. Oh my god, ini kan? Nggak kepotong. Ini. Oh, ini garisnya. Ini kamu masih potong? Enggak dong. Iya loh, kamu masih potong. Nah, kebuka. Langsung coba aja ya. Langsung nunggu-nunggu lagi. Ini yang paling baunya. Gak tau ya kenapa aku kayak merasa cheese ini wanginya kayak wangi KFC. Ini ya, best banget. Wangi KFC kan? Enggak sih. Iya loh. Iya. Oh, ini beneran best banget guys, beneran best banget yang cheese, gila. Iya kayak nggak kerasa banget cheese, bukan nggak kerasa banget cheese-nya sih, kayak nggak enek gitu loh. Gimana ya, bilangnya? Kalian kayak ada coba percampuran ini. Antara cheese dengan ayam bawang. Ya kayak gitu sih. Enggak beneran kayak cheese yang kayak bukan keras. Bukan cheese yang biasa yang kita makan itu, yang bukan yang kayak cheddar atau apa gitu, tanah kuning gitu. Enak ini. Kalian kalau mau coba Eureka, kalian harus beli yang cheese duluan ya. Cheese number one. So, enak banget guys, sumpah. 1 2 3 9. Aku 9 karena gak ada yang perfect guys. Ya, harusnya aku tadi 9 ya, tapi yaudah ya. Enak banget guys, sumpah. Enak banget. Yang ini enak banget. Ini jadi aku punya. Ah, share lah. Nah aja. Oke. Next one. We have seaweed. Yang ini aku gak pernah rasain. Aku juga nggak pernah. Aku nggak pernah sama sekali. Bener-bener aku nggak pernah beli ini, tes ini dari siapapun. This is my first time and also your first time. So lihat dulu ya yang bagus ya. Jangan kamu potong nanti itu garis-garisnya. Habis review, coba aku mau cium dulu. Yang seaweed. Baunya bau seaweed. Bau orang pelaut. Ini bau amis. Enggak lah. Bau amis. Enggak. Bau seaweed. Kayak tau gak sih yang kayak dulu kita kecil makan rumput laut yang persegi panjang itu ya? Persegi panjang, plastik panjang. Jadi gitu. Yang berapa lapis itu ya? Dari bentuknya sih aneh sih guys. Kayak, tau gak sih kayak maca. Kayak rasaran, kayak warnanya kayak maca. Tapi ya gimana ya, rumput laut warna hijau. Ya udah sama rumput laut sih, aneh. Aneh banget. Yuh. Aku gak suka yang ini.
masih ada rasa-rasa asinnya, bau-bau amisnya. Ew. Ada rasa asinnya. Pendamannya itu juga. Aku nggak bakal makan ini sih. Ini agak bau menurut aku. Tapi ya rasa rumput laut. Ya tapi bau rumput lautnya itu masih mungkin karena amis. Mungkin karena kita udah cobain yang enak-enak yang awal. Gak mungkin sih soalnya. Ada cheese tadi udah cobain kan. Menurut aku ini hampir sama kayak yang dark chocolate tapi yang ini lebih panas. Enggak parah banget lah. Ya udah kamu makan yang ini, aku makan yang cheese. Aku mau. Enggak parah banget. Ya udah. Enggak tahu, pokoknya aku enggak suka guys. Ini rasanya menurut aku aneh banget. Bau amis banget. Enggak bau amis, sumpah. Bau. Enggak bau amis guys. Cuman gak tahu, personally aku enggak suka. Cuman menurut aku sih memang enggak rekomend sih. Ya. Tetap yang menurut aku sih tetap yang cheese still number one. Oke. Okay. So, 1, 2, 3. Gak bisa guys aku makan. Kayaknya aku tadi cuma makan satu ya. Gitu lah ya. Terakhir ke kari. Kari. Harusnya enak lah ya. Rasa kari. Let's just hope this one is good as the cheese one. Karena aku gak pernah tes yang ini juga sih. Ya potong. Pegang lah yang betul. Kayaknya deh ini masih ada hang tag-nya. Tapi yang lain gak ada sih. Gak bisa buka. Dodol banget kamu. Oh my god. Udah gini aja bisa dong. See guys, dia tuh emang selalu kayak gitu. Dah. Wangi ya. Bau rempah-rempah kari. Iya, kari ikan itu. Aduh, kayak keringan ini. Oh, toko ikiban ya. Kayak Japanese curry. Aduh, sama persis ya. Aku biasa kalau di Jakarta paling suka sama temen makan toko ichiban, enak banget. Mana ada ya, coba diam dulu, aku coba. Ada pepenya dikit ya. Iya ya, kayak ada rasa pahit di ujung. Aku sebenarnya tadi udah mau bilang tapi kayak mungkin yang tadi kebanyakan kali ya bumbunya, makanya aku tes sekali lagi. Tapi iya, di setiap popcornnya itu ada rasa pahitnya. Gak banyak, sedikit doang sih. Iya, tapi pas terakhir-terakhir udah ngunyah semua gitu kan, ada pahitnya sedikit. Aneh sih. Pedes tapi ya, agak pedes sedikit. Tapi wanginya mirip, asli kayak mirip toko ichiban. Terus mungkin bukan toko ichiban aja sih, pokoknya kayak Japanese curry gitu lah ya. Rasanya juga ya ada, ya pure rasa curry. Aku gak suka aftertaste-nya. Aftertaste-nya itu ada agak ada kayak sesuatu gitu loh di lidah. Gimana ya? Apa ya? Something that is very strong, ya kan? Kayak strong and bitter. Kayak pahit gitu loh guys. Iya kan? Ada pahit-pahitnya kan? Pas, tapi bukan di awal, pas udah kamu punya semua udah hancur, baru keluar rasa pahit dan rasa yang strongnya itu. Ini kerasa ya? Iya kan? Oke? Okay. 1, 2, 3. Tiga. Aneh menurut aku ini. Tapi itu mau gimana aneh pun, aku rasa tadi lebih aneh yang seaweed. Coklat. Aku merasa yang paling aneh itu yang seaweed. Seaweed sama coklat sih. Ini aku gak bisa makan banyak sih sekali. Yang bisa makan banyak itu aku rasa kayak cheese sama burger deh. Cheese sih yang pertama. Ini aku gak bisa makan banyak. Soalnya dia ada. Eh,
kalau taruh makan pakai nasi enak ya? Kayak jadiin lauk gitu. Bisa sih. Mungkin bisa sih, karena ini kan rasa kari. Ntar kita coba pakai nasi. Oke guys, sekarang waktunya kita pilih yang paling enak menurut kita. Kalian pasti udah tahu dong ya, apa itu. Aku pilih yang aku juga ini guys, yang cheese paling enak. Kita kalian buat harus beli yang cheese kalau kalian belum pernah cobain. Recommended. Kita nggak pernah coba yang original karena apa ya? Ngapain sih cobain yang original? Aku tapi ya sih. Tapi kalau kalian nggak ada rasa yang khusus itu kalau yang original, tapi nggak pernah coba sih. Nanti kalau misalnya ada yang pun PO atau mungkin nanti lah ya, habis COVID udah kelar, baru pengen sih beli lagi. Beli lagi baru kita coba lagi yang original. Aku nggak tahu sih, mereka ada berapa rasa sih? Aku juga nggak tahu. Yang kalian, aku banyak deh. Aku kemarin dari di website komen di bawah deh, biar kita tahu ada rasa-rasa apa yang enak juga dari kalian, supaya kita bisa cobain dan review next time. Jadi yang pertama, yang ranking pertama itu yang kedua menurut aku, barbecue sih aku sukanya. Karena ini kayak rasa citato gitu. Ini apa sih? Kari. Oh bukan. Ini nomor 2. Ya aku juga rasa ini nomor 2. Oke. Okay. Terus ini tuh so worth to try. Barbecue nggak bad kok. Yang ketiga kita ada aku ini kari. Yang kari, kari sih. That one is not the curry one. This one, this yeah. Yang ini yang kari. Yang kari nomor 3 ya guys menurut kita. Yang kari. Terus yang keempat aku rasa ada yang tak cukup. Sirit sih sama orang banget. Itu bau amis banget guys. Aku ini. Yang terakhir, yang paling gak enak menurut aku yang ini, yang siwit. Oke, ini yang last one ya guys. Dan untuk tapi, dia menurut aku ini yang keempat, menurut dia ini yang kelima. Ini yang keempat. Dan yang menurut kamu yang kelima berarti ini ya? Yang terakhir yang gak enak ini ya? Ini enak kok, lebih enak daripada siwit. Yaudah ya, masih selera beda. Berarti kalian bisa nilai sendiri. Karena kita berdua itu sebenarnya punya taste yang enggak sama juga. Terus, tapi menurut kami tiga ini recommended banget. Kalian harus tasting. Apalagi ini ya guys, ingat. Ini kayaknya kita udah harus di enter sama Eureka juga guys. You wish. Oh iya, ini enggak di enter ya. Ini enggak enter sama sekali ya. Jadi kita beli guys. Ini beli ya. Kita sendiri. By the way, ini agak pricey sih sebenarnya, tapi worth it sih untuk di try. Ini satu bungkusnya kemarin kita beli 75 ya. 75.000 ya? 75. Aku lupa sih, yang beli dia sih dari online shop apa ya? Enggak, dia buka online shop, dia tuh kayak orang biasa. Iya, open jasip. Jadi kebetulan dia gak beli banyak gitu kan. Terus ya udah deh, ada yang post di story, terus aku kayak tanya, masih ada gak? Dia bilang, masih ada. Terus ya udah aku borong langsung 5. Sekalian review. Untuk review, untuk kalian semua ini. Ya boleh sih guys, kalau ada yang open PO maybe kalian boleh coba yang ini deh. Nilai ya 3 guys, 3 bukan ini enggak. Ya ini restoran. Tapi mau gimana pun ya kita enggak menjelekkan mereka ya, tapi ini tetap soalnya kan kok. Setiap orang punya selera masing-masing, jadi yang menurut kami ini yang paling bagus. Ini yang porti, ini buatan Malaysia katanya. Enak sih guys, ini beneran enak banget, sumpah. Kalau nggak salah mereka ada yang gede, terus ada yang hand gitu, yang botolan. Mereka kayaknya yang paling gede yang ini. Ini yang paling gede. Paling gede ini, terus mereka ada botolan yang kecil kayaknya 70 gram atau 70. Ini botol Citato tau gak sih, kayak, bukan Citato. Pringles yang pendek-pendek gitu, nah mereka ada juga. Kalian langsung lihat di websitenya aja, mereka udah ada langsung. Anyway guys, you can find it by Instagram juga. Shopee bisa. Atau Instagram kalian klik aja username-nya kayak Eureka. Kadang mereka ada just Eureka gitu, banyak kok harusnya.
Tapi enggak untuk sekarang ya mungkin. Mungkin nanti habis pandemi. But you guys also can find it in Shopee, I think. Shopee sama Tokped ada harusnya. Yeah. Harusnya ya guys. Enggak, harusnya ada sih. Soalnya kemarin aku juga ada cek di Shopee dan ada beberapa orang yang jual, masih jual. Ya. Yeah. Okay. So that's all for today's video. And please don't forget to subscribe, like, and comment this video. Atau also, share ke teman kalian. Okay. Hey guys, apa ada yang mau request video apa untuk selanjutnya, di komen aja ya di bawah. Mungkin review makanan lagi. Untuk saya bisa ambil apa ya. Jangan lupa juga follow Instagram kami di sini. See you guys on the next video.